Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman, Mas Hardi. Video kali ini akan saya lanjutkan ya, liputan proses pembangunan rumah ya, dengan ukuran 8 meter kali 11 meter dengan tinggi pondasi yang cukup tinggi, teman-teman, 1,5 meter ya. Jadi tingginya nggak normal karena ini kita berada di wilayah yang kadang banjir, teman-teman. Banjirnya bisa sampai 80, bahkan sampai pernah mungkin sekitar 1 meter. Makanya kenapa customernya minta untuk pondasi setinggi 1,5 meter. Oke, untuk hari ke-55 ya, hari kalender bukan hari kerja, teman-teman. Menurut teman-teman cepat apa lambat ya, nanti bisa komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, untuk programnya seperti apa, ikuti videonya sampai akhir. Oke, untuk hari ke-55 ini, teman-teman ya, bisa dicek ini pondasi, struktur sama pasangan sudah selesai. Coba saya cek lagi ya, teman-teman, kalau ingin tahu pondasinya. Wah, setinggi ini, teman-teman. Ini kalau kameranya saya balik. Nah, kalau saya balik kameranya seperti ini, teman. Jadi tingginya hampir setinggi saya ya. Saya ini dengan tinggi 168. Nah, pondasinya aja ini 1,5, teman-teman. Tinggi sekali. Nah, kelihatan rumahnya ya. Untuk hari ke-55, hari kalender ya, ini sudah sampai, kita udah lunas kering, sudah selesai semua pasangan terasnya dengan kanopi ini ya, dengan daktor. Rencana rumah ini ada 3 kamar yang cukup standar ya, 3,2 kali 3 kalau tidak salah. Ada kamar mandi di ujung situ, sama nanti rencana di sini ada dapur. Nah, di sini rencana ada pintu kaca, teman-teman, yang bisa tampak langsung ke belakang, mungkin nanti dijadikan taman atau tempat cuci jemur ya di sini. Ini ada tembok penutup setinggi sekitar 2 meter. Rencana nanti pakai atap limas, teman-teman ya, dengan tinggi plafon kurang lebih sekitar 3,8, karena ringnya ini sekitar 4 meter. Oke, untuk plesteran hampir semua sudah selesai, tinggal ini lagi nyicil yang bagian luar ya, sama yang di kamar mandi. Untuk jendela itu nanti untuk akses keluar dari dapur ya, karena bangunnya rumah ini tidak dipres ya, ada sisa di samping rumah kanan kiri itu 25 cm, teman-teman. Cukup luas banget dengan tanah, dengan luas tanah total awal sekitar 8,5 kali 18 meter, teman-teman. Oh, ini kita tinggi sekali ya, kita berada di rumah lantai 1, tetapi sama tetangga ini kita langsung ketemu genteng, teman-teman ya. Waduh, breset ya. Ini untuk teras cukupan ya, teman-teman, dengan ukuran sekitar 3 kali 2 meter. Jika untuk bersantai sore hari, di hari ke-55 ini kita besok rencana sudah pemasangan rangka atap ya, baja ringan. Persiapan besok, material sudah beberapa sudah datang. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Mungkin mau konsultasi atau tanya-tanya tentang bangun rumah ya. Oh ya, di atas kamar mandi ini ada dak, teman-teman ya. Daktor rencananya untuk tandon, teman-teman. Jadi rumah ini nanti dilengkapi dengan tandon. Tinggi pintu ya, tinggi pintu ini standar ya, sekitar 2,1 meter. Rencana ada dapur, nanti ruang keluarga sama tempat makan di sini yang
ketemu langsung dengan pintu kaca menghadap ke belakang, teman-teman. Oke, demikian liputan singkat saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau konsultasi mau tanya tentang bangun rumah, bisa hubungi di nomor di bawah ini ya teman-teman, atau di kolom deskripsi kalau saya lengkapi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu teman-teman ya. Yang sudah subscribe, saya doakan sehat dan sukses selalu. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Hadi Widianto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Erik.